tombol like, komen, dan subscribe. Oke? Terima kasih. Stay tune. Nah teman-teman, ini pertama-tama saya goreng telur ya. Ini menggoreng nasi lah ya. Ini saya goreng telur diorak-arik dulu. Nah ini sayurnya ada wortel, dengan cabenya saya potong-potong, ada sawi hijau dan kubis. Nah ini telur ariknya sudah matang, kita angkat, kita campur dengan nasinya ya. Kita campur dengan nasi yang sudah matang ya, yang mau kita goreng. Pasti kita langsung ditumis bawang merah, bawang putih, ini pakai minyak bekas telur ya. Kita tumis bawang merah, bawang putih. Pas tuh sudah kering, kita masukkan cabai dengan wortelnya ya. Ini sudah masuk, kita tunggu sampai matang, kita aduk-aduk aja ya. Ini sebab minyaknya kurang, jadi aku tambah ya. Nah ini sudah panas, kita aduk-aduk. Lepas tuh kita masukkan saja semua sayurnya ya. Nah kita setelah itu sudah panas, minyaknya sudah mendidih, langsung aja kita masuk, kita aduk-aduk. Lepas itu masukkan semua sayur. Nah ini sawi hijau dengan kubis saja ya teman-teman. Saya sawinya dua aja, tapi banyak sayurnya, lebih banyak daripada nasinya ya. Lepas itu kita aduk-aduk sampai setengah layu ya, diaduk aja sampai setengah layu, macam biasa kita ngaduk itu. Pas sudah setengah layu, kita ketepikan, kita masukkan nasi dengan telur tadi. Udah tuh kita dimasukkan seperti itu ya, kita masukkan. Pas itu kita aduk-aduk lagi. Nah ini ya teman-teman, kita aduk-aduk, kita penyet-penyet aja. Pas itu kita campur semua jadi satu ya. Nah seperti ini, ini buat ini cepat lah, ngirit waktu, ngirit tenaga ya. Cepat ini tak sampai 10 menit dah matang. Nah inilah resiko kalau dadakan buat video ya. Nah ini pas itu kita masukkan garam. Lepas itu kita masukkan micinnya ya. Nah lepas itu kita aduk-aduk lagi. Maaf ya teman-teman, ngelag-ngelag ini, memorinya full. Nah kita aduk-aduk lagi sampai sayurnya matang ya. Kalau nasinya sudah matang ya. Nah ini jangan lupa dibersihkan ya, sampai bersih, biar tak bertepek sana sini, ada tepek-tepek ya. Lepas itu kita aduk-aduk. Nah itu aja. Ini ya tadi aku buat videonya dadakan, tahu teman-teman ceritanya. Rencananya nggak mau buat video, tapi kok sudah selesai memotong-motong sayur, sudah selesai siap-siapkan semua, udah tumis, ah buat sajalah video. Nah, jadi ini aku ambil kamera, aku ambil HP ya buat ngerekam. Jadi ini video dadakannya. Nah lepas itu kita masukkan kecapnya, kita aduk biar warnanya tambah cantik ya. Sudah cantik sih warnanya, ada hijau, ada orange, ada putih ya. Nah pasti kita tambah kecap biar makin mantul kecap manis ya, sebab garamnya kan sudah asin ya. Lalu kita aduk-aduk terus sampai matang ya. Nah seperti ini, tunggu sayurnya matang. Dan ini sudah siap, kita ambil piringnya. Cepat kan, tak sampai 10 menit kan. Kita ambil piring, kita angkat. Ini sudah, tandanya sudah matang dan sudah siap dimakan. Nah ini kita angkat saja, kita masukkan, kita letak dalam piring ya teman-teman ya,
Sudah, lepas itu kita tambah tomato. Nah, kita potong-potong. Lepas itu kita tambahkan. Nah, kita itu aja buat hiasan ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu semua sudah siap, tomatnya kita tambahkan bawang goreng juga ya. Kita taburi bawang goreng biar tambah gurih, tambah enak ya. Sudah itu aja, lepas itu kita tambah lagi dengan kerupuk. Ini kerupuknya pun kerupuk taro aja ya, ini aku yang mau beli. Semua serba simpel ya, kita taruh-taruh aja. Dah itu udah siap, sekarang kita makan. Kita coba sedikit ya, coba direkam, jadi sedikit lah, kalau nggak direkam penuh. Oke, itu aja ya teman-teman, terima kasih, bye bye.